Halo, selamat pagi para pioner yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan. Wes. Kata-kata sambutan di pagi yang hari, di pagi yang cerah ini secerah wajah Bang Dema. Bang Dema belum sempat menggunakan krim ya. Tapi sudah ada perubahan kan, teman-teman? Coba lihat dong ya. Nah, gimana kabar para pioner? Saya harap masih fokus penantian ya, kita semakin mundur harinya ya. Semakin mundur dan semakin mendekati open minded ya. Dan di media sosial ya, di web 2 ya teman-teman, itu marak berita-berita tentang Pi Network. Saya nggak tahu kenapa saya selalu ketemu dengan berita itu, karena memang orang yang mencari berita itu ya akan disodorkan oleh sistem sistem pencarian ya. Bahkan video saya, ada informasi yang akan saya sampaikan bagi teman-teman, bahkan video saya yang di platform lain ya teman-teman, ketika saya buka itu iklannya iklan PiCoin juga ya. Saya nggak tahu apakah itu real dari core team atau akun-akun yang di luar sana yang ingin ya menyerok gitu ya, karena hari-hari ini memang serba hati-hati teman-teman ya. Sangat serba hati-hati. PiCoin itu sudah sangat mahal dan sangat langka ya. Maka itu kita jangan apa ya, lihat ketika ada tawaran-tawaran atau dikirimin link, dan bahkan semacam iklan pun itu bisa terjadi, karena di zaman sekarang apapun bisa terjadi ya. Nah, di X, di juga di Face dan di ini teman-teman ada semua ya. Ini sambil Bang Dema mengaktifkan AdSense di web 2 nih teman-teman ya. Yang suka menertawakan Bang Dema ya, saya menertawakan balik. Tapi bukan artinya balik balas. Nah, hidup ini teman-teman harus tetap aktif dan harus tetap belajar ya. Belajar yang apa ya, yang relevan bagi Bang Dema ya. Ya kita ada di web 2 ya, kita ngikut web 2 ya kan. Nanti sedikit lagi kita masuk di web 3 ya, kita belajar web 3 teman-teman. Tampilkan iklan di video siaran langsung Anda sebelum dan ini kita tampilkan iklan ini siaran langsung ya. Kemudian bantu saya target baru. Oke, ini ya. Oke, teman-teman. Oh ya, saya akan bacakan informasi yang luar biasa ini. Saya dari X ya. Sebelum saya melihat di kolom komentar. Saya lihat di X ini ya, teman-teman. Dari P moderator. Send bank UBay JTP Fishbank Starling ya. Kita ke Indonesia aja supaya simetris bibir Bang Rima, katanya, kata Bang Muhammadis ya. Ya terima kasih udah sangat memperhatikan. Kita langsung terjemahkan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, lihat ya. Memang mendekati open minded. Ini
membuat jantung tambah nyut-nyut kan, tambah tegang ya teman-teman. Yang buat saya geleng-geleng kepala ketika kemarin saya masuk di channel saya, iklan yang keluar itu iklan Pay Network teman-teman. Iya, saya nggak tahu ini Bang Nicholas ini dia mau sebarkan ke seluruh dunia kali ya, ini Pay Network ini. Sekarang kan sudah 50 juta lebih pengguna. Di X sendiri itu salah satu kripto pemula yang pengikutnya 3 juta lebih. Ya, itu bukti-buktinya semua teman-teman. Ya, bagi para penyanyi yang masih ketawa ketiwi, lu siap-siap lu lompat-lompat kejang-kejang ya. Seperti si kakek tua itu ya. Malunya sampai diubun-ubun tuh nanti. Ketika open minded, kalau sudah open minded teman-teman ya, saya akan tanggapi sedikit ya, ketika sudah open minded. Nah ini teman-teman, Bank Senit UBA GTB Fishbank Sterling Bank Sterling ya, bukan Starling, Sterling Bank Sterling Bank, ternyata ada namanya Sterling Bank, dan Akses Bank. Bank-bank ini telah melakukan hal-hal yang diperlukan dalam persiapan menerima raja dalam kurung Pay Network. Bank-bank lain akan segera mengikuti pembaruan ini. Ini adalah tata tertib dunia yang terjadi di seluruh dunia atau kawasan. Bank-bank Nigeria mulai tersambung. Wow. Kita lihat ya teman-teman. Saya pun kadang-kadang ya sampai saat ini kadang berpikir. Saya pikir ini benar gak ini ya? Ini nyata tidak ini ya? Nah ini dia. Ya ini teman-teman. Fishbank. Ini dari mana mereka dapat informasi ini? Akan terhubung semua. Ya. Kalau kita lihat dari berita-berita yang tidak ada kaitannya dengan Pay Network, untuk anggota Bridge sekarang itu sedang menyusun sebuah rancangan baru untuk pembayaran, ya. Sepertinya ingin melengsarkan dolar, ya, rekan-rekannya. Ada beberapa negara yang tergabung di sana. Saya itu hari ditunjuk jadi ketuanya, tapi saya bilang jangan. Gimana Bang Hidung-Hidung ya? Cukup jadi sekjen Indonesia Raya saja ya, yang diberikan gelar oleh para pioner. Itu pun ada yang panas sepertinya ya. Ya saya harap pioner tidak panas lah ya, karena itu dari pioner sendiri. Tapi kalau ada yang panas berarti lu juga sedikit kurang beres ya. Lu berarti gali-gali jabatan, gila-gila jabatan maksudnya gitu. Lagi pula kan ya, intinya kita bawa enjoy teman-teman sambil menanti open minute. Kalau ada yang baper-baper, ada yang komentar tuh di video saya ya. Dia bandingkan channel saya dengan ada channel baru ya. Yeh, channel baru lagi, duh kasihan. Dia sebutkan, ya itu channel itu bagus ngedukasinya. Duh, saya sudah berapa lama di Pay Network nih. Sekarang apa yang mau diedukasi? Ya, sekarang itu yang kita butuhkan adalah menunggu, memberikan semangat kepada teman-teman nunggu. Orang nyusun kata-kata juga ya, kata-kata itu doang ya susun. Apa Bang Dema bisa? Ya bisa lah ya, bahkan lebih daripada itu. Tapi kan kita lihat kebutuhannya, tujuannya ya. Capek mau ngedit terus dari channel ini, mengupload video 4-5-6 kali, mau ngedit kapan selesainya? Itu maksud saya. Jadi yang penting sampai pesannya, wajahnya kelihatan, jambulnya masih ke atas, ya kan? Artinya masih sama, semangatnya masih sama, gitu ya. Saya tahu lah, saya ini udah berapa lama di platform merah teman-teman. Saya tahu, ya. Jadi orang yang baru datang itu mereka harus memperbaiki, membuat video-videonya bagus-bagus supaya menarik simpati orang gitu loh ya. Lu kalau kayak nggak tahu aja, saya kasih hadiah bagi kamu. Oke ya, rekan-rekan pioner,
tetap sabar menunggu, dan para-para penyanyi juga ya, tunggu lo ya, dirimu kejang-kejang tobat, jangan ngurusi urusan orang lain lagi. Oke, selamat pagi, salam sukses untuk para pioner.